perkataan yang digunakan oleh beliau adalah untuk menjadikan apa yang diberikan pendapat oleh beliau sesuai dengan keadaan. Maka Sheikh Azhar adalah satu tokoh yang sangat signifikan yang banyak menyumbang terutamanya kepada perkembangan agama. Boleh dikatakan bahawa beliau itu adalah salah seorang figur yang mu'tadil. Yang bahagia Sahibul Fadilah Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tantawi Sheikh Al-Azhar merupakan personaliti agung yang sangat dibanggakan dan dikagumi bukan sahaja dalam dunia Islam, malah seluruh golongan ilmuan di dunia ini. Ampun tuanku, patik mohon perkenan kebahduli yang maha mulia tuanku untuk menganugerahkan kepada Fadilatul Imam Al-Akbar Profesor Dr. Muhammad Said Tantawi Sheikh Al-Azhar Sharif ijazah doktorah falsafah kehormat dalam bidang dakwah dan pengurusan Islam. Beta menganugerahkan ijazah doktor falsafah kehormat dalam bidang dakwah dan pengurusan Islam kepada Profesor Dr. Muhammad Said Tantawi Sheikh Al-Azhar. Kita mulakan dengan tokoh ini kerana ini adalah satu permulaan yang sesuai dengan objektif perubahan, iaitu universiti yang Islamic based. To give our doctorate to this person because he contribute too much in dakwah field. Dengan cara ini kita boleh membesarkan ataupun melebarkan arus perdana ataupun arus pendidikan Islam khususnya dengan kita membuat hubungan baik dengan Universiti Al-Azhar. Ini satu penghormatan kepada USIM kerana inilah kali pertama kita menganugerahkan ijazah doktor kehormat kepada tokoh yang kena pada tempatnya. Barakyuka fi hadhihi al-hafla darajatu ad-doktoriyah al-fakhariyah التي قدمتها الجامعة العلوم الإسلامية المالية. أقدم خالص شكري وتقديري لجامعة العلوم الإسلامية التي منحتني هذه الدرجة التي أعتز بها إلى أن ألقى الله عز وجل. أتمنى لأبنائي ولبناتي طلاب وطالبات جامعة العلوم الإسلامية وغيرها أتمنى لكم جميعا النجاح والسداد والتوفيق وكل عام وأنتم بخير.